4 pemimpin dunia sahabat dekat Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan banyak pemimpin dunia. Kedekatan personal itu menguntungkan Prabowo dalam membangun diplomasi dan memperkuat Indonesia dalam panggung global. Umumnya, Prabowo membangun persahabatan panjang dengan para pemimpin di negara-negara ASEAN. Namun, dia juga memiliki akar pertemanan global yang luas karena pergaulan internasional yang kuat dan solid. 1. Raja Abdullah dari Yordania. Raja Abdullah dari Yordania merupakan salah satu pemimpin dunia yang mengucapkan selamat kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas pelantikannya, mendoakannya agar sukses, dan rakyat Indonesia terus maju dan sejahtera. 2. PM Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024, malam langsung mendatangi rumah keluarga sahabat lamanya di Kertanegara, Jakarta Selatan, untuk makan malam santai dan menyenangkan bersama. 3. PM Singapura Lawrence Wong. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengungkapkan komitmen untuk memperdalam kerjasama di berbagai sektor utama dan janji untuk meningkatkan ketahanan di tengah lingkungan geopolitik yang tidak menentu. 4. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah mengunjungi Manila untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. saat masih menjadi Menteri Pertahanan.